Di sinilah bermulanya perjalanan kita dalam mengenali masyarakat Minang di Negeri Sembilan. Kita akan menelusuri adat, adat istiadat, sejarah dan juga seni bina, keindahan, keunikan seni bina yang pada ada hari ini di Taman Seni Budaya Negeri Sembilan. Jom kita mulakan perjalanan. Sembilan Luak yang membentuk Kerajaan Negeri Sembilan yang terdahulu telah berubah apabila persepadan dengan British, iaitu membentuk 7 daerah yang tinggal sekarang. Ini adalah luak adat pepatih Negeri Sembilan. Luak-luak yang ada dalam Negeri Sembilan pada dahulu kala. Siapa sangka Kelang, Naning dan Segamat adalah sebahagian. Jangan juga Ulu Pahang, sebahagian daripada Negeri Sembilan dahulu. Daripada gambar rajah ini, ini adalah merupakan struktur sosial yang ada di Negeri Sembilan. Jadi dia ada susunan ala piramid ini, menunjukkan bagaimanakah struktur adat dan pentadbiran. Tetapi yang paling penting, dalam mana-mana di daerah di Negeri Sembilan, mana-mana luak, akan ada suku dan 12. Yang mana 11 suku ini adalah suku orang pendatang, orang yang berhijrah, sama ada daripada Minangkabau atau lain-lain kawasan, dan yang utama adalah suku Biduanda. Di mana daripada suku Biduanda inilah datangnya kepimpinan di peringkat penghulu ataupun adat dan juga undang. Mereka ini merupakan orang asal. Ini adalah luak berundang, undang Sungai Ujong, undang Jelebu, Johor, Lembau, dan juga kita ada Tengku Besar Kampin. Yang pasti inilah undang-undang yang hari ini yang berkuasa untuk memilih Yam Tuan Sah Negeri Sembilan. Inilah Cenggai Puteri yang merupakan mohor diraja bagi Kerajaan Negeri Sembilan, yang mana pada tahun 1770 undang-undang yang luar undang yang sembilan berpakat pergi ke Pagar Ruyong supaya mereka diwakili oleh satu orang raja. Maka Raja Pagar Ruyong itu pada ketika itu menghantar anak mereka, iaitu Raja Melewa, untuk menjadi raja di Negeri Sembilan. Semangkatnya Raja Melewa tiada waris, dan akhirnya undang-undang yang sembilan pergi ke Pagar Ruyong semula untuk mendapatkan anak raja. Yang jadi mereka menghantar Raja Hitam untuk menyambung menjadi Yam Tuan yang kedua. Dan yang paling besar adalah Yam Tuan Tunku Abdul Rahman, merupakan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, yang juga Yang di-Pertuan Agong kita yang pertama. Seterusnya Tuanku Munawir, Tuanku Jaafar, dan pada hari ini Tuanku Mukhris. Inilah keadaan luting rumah contoh Negeri Sembilan.
awan larat bermotifkan tumbuh-tumbuhan, menunjukkan kehalusan seni orang dahulu kala. Atap nipah, walaupun panas di luar, terasa sejuk di dalam. Dengan bumbung yang tinggi, itulah ciri-ciri keunikan rumah tradisional Negeri Sembilan. Pangkal serambi, ruangan adat istiadat, semua upacara rasmi berlangsung di sini.